saya akan memberitahukan cara bermain lato-lato yang baik dan benar. Jadi bola itu harus sejajar ya. Baru 4 jari kita masukkan bagian ininya, kita jepit. Oke. Bola sudah sejajar. Tinggal dilaga saja. Tangan mesti fokus lurus ya. Perhatikan, tatap mata saya. Ini adalah lato-lato, permainan yang lagi viral saat ini. Permainan yang sangat disenangi anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga suka memainkannya. Karena permainan ini tidak gampang, tidak seperti yang kita pikirkan. Permainan ini sulit jika kita tidak mengetahui triknya. Tapi kalau kita tahu triknya, permainan ini gampang kita mainkan. Awal sejarahnya ditemukan lato-lato, itu sejarahnya berasal dari alat berburu hewan oleh para gaucho. Gaucho itu artinya cowboy di Argentina. Jadi nama alat ini adalah, alat berburu mereka ini namanya bolas. Bolas itu adalah alat untuk berburu dengan sambil menunggang kuda bagi para gaucho. Inilah gaucho. Gaucho itu cowboy di Argentina yang bertempat di Buenos Aires, Argentina. Mereka berburu hewan-hewan liar menggunakan kuda, menggunakan bolas. Jadi bolas ini ada 3 bolanya. Beda kayak lato-lato. Lato-lato kan 2, ini 3. Inilah gambar para gaucho di Argentina. Setelah itu permainan ini sampai ke Amerika Serikat pada tahun 1960. Mereka menggunakan bahan material kaca. Jadi sangat berbahaya, mereka ganti dengan plastik biar lebih aman digunakan untuk anak-anak. Jadi Amerika Serikat lah yang pertama kali memainkan permainan lato-lato ini pada tahun 1960.